Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kursi dan arkan kuasa masjid yang saya muliakan, tuan imam, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia dan bertuah ini dapat bersama-sama menyambung kuliah kita, iaitu kuliah mengenal alam jin. Telah pun diuraikan dua ceramah yang lalu, ini kali yang ketiga. Kali yang ketiga kita akan uraikan pecahan-pecahan jin itu. Yang pertama memanglah namanya jin. Kalau satu dipanggil jinni, ya, kalau satu dipanggil jinni. Kemudian namanya ifrit. Ifrit ni merupakan gulungan-gulungan yang sombong, yang rajin menipu dan sebagainya. Jamaknya afarit, dan hanya sekali saja disebut dalam Al-Quran, iaitu kisah apabila Nabi Allah Sulaiman minta siapa di kalangan jin itu boleh bawa istana Balqis. Jin ni, ifrit ini merupakan gulungan yang kuat dan menipu pun kuat. Namanya ifrit. Orang Melayu sebut kalau budak-budak jahat macam jin ifrit, dia kata. Ha, jahat. Kemudian namanya Marid, ya? Dia ada dua, sama ada Marid ataupun Merid. Sama ada Marid ataupun Merid yang degil, jenis degil, dan merupakan rajin mengganggu orang, dan disebut wayatabi kulla syaitanin marid, maknanya dan mengikut golongan-golongan syaitan yang digelar marid, degil, sombong dan sebagainya. Kemudian kita berjumpa dalam surah As-Saffat, wa hifzan min kulli syaitanin marid. Panjang pula tadi marid, ini marid, tapi dia punya tugasnya sama saja. Marid satu, marid satu. Kemudian dipanggil Al-Awamir. Al-Awamir ini adalah gulungan jin yang duduk di rumah kita. Duduk di rumah. Dia duduk di rumah kita, saya saja nak duduk, ya. Boleh jadi dia cuba nak mengganggu, ataupun dia singgah sementara. Maka rumah-rumah yang sudah lama ditinggalkan, ataupun rumah-rumah yang dibina yang tak siap-siap bertahun-tahun, itu tempat mereka tinggal. Ada peluang mereka tinggal di rumah-rumah yang tidak ditunggu oleh tuan rumahnya. Kalau tuan-tuan tak nak percaya mana-mana rumah kosong, cubalah duduk. Tidur. Berduduk, lek. Ada suatu rumah, di sebuah rumah di kawasan, saya boleh sebut lah di mana-mana.
Di situ tuan rumah dia kata, duduklah rumah ni free aja. Ada satu kawan dia berani, dia tidur rumah tu. Tuan rumah kata free aja, tak ada payah sewa. Duduk. Siang-siang dia baca surat khabar. Jin rampas surat khabar tu. Siang. Yang hebat, dia rentapnya balik surat khabar tu. Tak lagi berani dia. Jin pun beranjak. Di waktu malam, dia tidur. Jin angkat dia. Angkat itu. Dia pun tercelik tengah malam. Tengok-tengok dekat ceiling dia. Dia kata tinggi sangat. Rendah sikit, dia boleh runding pula gitu. Sampai dah tekat, dia lepasnya. Boom, jatuh. Menurut ceritanya, 2-3 hari, dia pun cabut juga. Tak tahan dia. Dia takut dia empat dia jin. Itu berlaku. Jadi maknanya dia ni kira orang berani. Dia boleh duduk siang-siang sok rabo jin rampas, dia rampas sok rabo tu. Mungkin terperanjat jin tu. Itu dia panggil awamir. Awamir iaitu golongan jin yang duduk di rumah. Dan yang akhir sekali dia panggil al-arwah. Al-arwah. Tapi orang Melayu yang sebut arwah ni. Maknanya kalau bapak dia meninggal, arwah bapak saya ni. Sebenarnya kita nak ubah sikit lah sistem kita menyebut ni. Lain kali korang tanya, sebut Allah yarham bapak saya, Allah yarham nenek saya, Allah yarham adik saya, abang saya. Terus daripada sebut, daripada arwah ni tak berapa cantik. Arwah ni ikut bahasanya, roh itu satu. Arwah beberapa roh kan. Kalau orang putih panggil plural lah arwah tu. Arab panggil jamak. Dengan demikian kita tukar. Allah yarham, mana semoga Allah merahmati, kan ada unsur doa tu. Kalau ulama-ulama dahulu disebut rahimahullah, pastilah Allah merahmati mereka. Para sahabat radhiyallahu an, Allah meredai mereka. Imam Syafi'i, Imam Ghazali dan sebagainya, rahimahullah, pastilah Allah merahmati mereka. Kalau kita-kita ni, Allah yarham, semoga Allah merahmati. Kalau pangkat besar sikit, almarhum, begitu. Maknanya kesian orang itu. Jadi kita ubah makna arwah itu ialah jin-jin yang mengganggu budak-budak. Ya, jin yang mengganggu anak-anak kita menangis itu gelarannya ialah al-arwah. Itulah pecahan jin lebih kurang. Maka jin ini, jin Islam dan jin kafir, dia tidak duduk setempat, dia berpisah. Dia tak duduk sekampung. Pada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbalah jin ni. Jin berbalah. Nak duduk mana? Akhirnya Nabi letakkan jin Islam dipanggil al-Jalas, ya, iaitu di kampung-kampung dan di gunung-gunung. Jin Islam Nabi letakkan mereka di kampung-kampung dan di gunung-gunung, itu tempat jin-jin Islam dipanggil al-Jalas. Dan jin kafir Nabi dudukkan mereka itu iaitu di antara gunung dan laut. Di situ jin kafir duduk. Gunung ada, laut ada, di tengah-tengah. Di situ jin kafir duduk. Jin Islam duduk di kampung-kampung dan di gunung-gunung. Mereka tak boleh duduk sekali. Mereka pun ada puak-puak juga. Puak kafir, musyrikin dan puak Islam. Ingat, Islam duduk di kampung-kampung dan di gunung-gunung. Sementara jin musyrik, jin kafir duduk di antara gunung dan laut. Di situ dia duduk. Kalau kita baca dialog di antara satu orang dengan jin, maka bermuda tiga segi itu, di situ tempat duduknya jin-jin. Dia punya kerajaan dia. Kerajaan jin duduk di bermuda.